Okey, jadi pada pagi yang berbahagia ni kita tangguhkan dulu kita hadis kita. Kita cerita mengenai Ramadan ayat. Sempena dengan bulan Ramadan. So kita cerita sikit mengenai Ramadan ya. Okey. Satu hari saya ni bab ni lamalah saya ingat 10 tahun lepas . Saya diminta untuk ceramah di satu tempat. Okey. Tempat ini dia hari-hari dia kuliah macam kita lah ni kan. Tapi maknanya sempena Ramadan semua kuliah tu jadi kuliah Ramadan. Saya giliran kuliah yang ke-7 ke-8 macam tu lah ya. Saya masuk-masuk dia penganjur cakap saya. Ustaz boleh tak ustaz tu benda ustaz minta permintaan? Kata, apa dia? Boleh tak ceramah Ramadan kita ni ustaz jangan bahas yang kutiba alaikum siyam kama kutiba alal nak minkum likum la'allakum tattaqun. Saya kata kenapa dah 7 hari kami dengar tajuk yang sama ustaz. Jadi kalau kita bicara pasal Ramadan, itulah tajuk yang biasa kita dengar. Tapi saya faham benda tu, jadi hari ini saya takkan bawa tajuk tu . InsyaAllah. Okey, saya nak bawa pada pagi yang berbahagia ni tajuk kita adalah tiga kisah. Tiga kisah mengenai Ramadan ni, tiga kisah . Kisah tiga maknanya kejadian yang Allah SWT jadikan dan pertembungannya atau pertemuannya nanti di bulan Ramadan. Okey. Kisah yang pertama saya nak cerita pasal kisah malaikat. Kisah yang kedua saya nak cerita kisah setan. Kisah setan. Kisah dia lah. Dan yang ketiga kisah manusia. Saya nak cerita tiga kisah. Jadi kita faham tokoh-tokoh yang ada dalam bulan Ramadan . Ini tiga-tiga tokoh yang ada dalam bulan Ramadan . Satu malaikat, satu setan, dan satu lagi adalah manusia. Okey. Kita masuk pada kisah yang pertama, iaitu kisah malaikat. Okey. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan malaikat, dan bilangan malaikat ni ramai, banyak. Bilangan malaikat ni terlalu banyak. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala saja yang mengetahui berapa bilangan malaikat tu. Ada tugas-tugas dia. Ada tugas yang diberitahu pada kita, ada yang malaikat kita tak tahu apa tugas dia. Sebab alam ni sangat luas . Antaranya malaikat yang 10 yang wajib kita tahu, Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Malik, Munkar, Nankir, Ridwan . Jadi itu antara 10 malaikat yang kita tahu tugas dia. Ada yang tugas dia memikul arasy. Ini Allah sebut dalam Quran . Maknanya ada 8 malaikat yang tugasnya memikul arasy. Dan berbagai-bagai lagi yang kita tidak tahu. Itu maha suci Allah yang maha berkuasa. Okey. Jadi malaikat ni antaranya bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, taat. Dalam Quran Allah sebut sifat malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia tidak langsung pun mengingkari apa yang Allah perintahkan. Tak macam manusia. Manusia ni kadang-kadang dia banyak dia punya alasannya, tapi malaikat tak. Apa yang disuruh itulah yang akan dibuat. Sampailah satu ketika Allah rakamkan kisah ni dalam Al-Quran . Tarikh timeline dia wallahu alam. Kita tak tahu bila . Tapi surah Al-Baqarah ayat 30. Ni kita sedang tadarus ni kan. Jadi surah Al-Baqarah 30, sampai satu ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengisytiharkan wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah, dan tatkala Tuhanmu berkata kepada para malaikat aku ingin jadikan khalifah di muka bumi, maka malaikat bertanya kepada Allah, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dimaa wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tuhan, adakah engkau mahu menjadikan makhluk yang akan merosakkan muka bumi dan akan menumpahkan darah sesama mereka, sedangkan kami ini sentiasa bertasbih kepadamu. Macam kami kan dah cukup bertasbih kepadamu. Tapi Allah kata apa?
Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku maha mengetahui dan engkau tidak mengetahui. Maka malaikat walaupun bertanya tapi tak ada bangkangan. Kemudian pendekkan cerita, Allah Subhanahu Wa Taala pun jadikan manusia, kan? Dan kita ni dijadikan mintin daripada tanah. Daripada tanah. Rahsia kita ni, kita diciptakan daripada tanah. Maka diciptakan manusia ni daripada tanah yang terbaik. Kemudian ditiupkan roh. Ditiupkan roh, eh? Maka hiduplah manusia pertama, itu Adam. Kita lah ya, masa pertama hidup. Jadi hidup di syurga. Dan keseorangan duduk tengok syurga tu, Allah yang maha mengetahui, Allah jadikan Hawa pula daripada rusuk. Dan daripada min dhila'in, daripada rusuk, daripada tuan rusuk, eh. Kemudian ada Hawa. Maka Allah nikahkan Adam dan Hawa, maka hidup mereka berdua. Dan pendekkan cerita, Allah sebut pada Adam, kau dekat syurga ni boleh buat apa saja kecuali jangan dekat dengan buah khuldi. Jangan makan. Pendekkan cerita, buah itu juga yang dimakan ni. Ni manusia kan, ni beza manusia kan. Benda yang dilarang, benda itulah yang nak dibuatnya. Kenapa kan? Tapi itulah manusia. Jadi maka diturunkan kat manusia ni ke muka bumi. Kan? Daripada kita tak dicipta daripada kita, kan? Kita tak dicipta daripada muka bumi ni, kita daripada tempat yang lain. Sebab tu gulungan DNA kita ni tak sama dengan makhluk kat dunia. Saintis tengok kan, manusia lah salah satunya, DNA dia tak sama. Kan? Makhluk lain tu ada kesamaan-kesamaan kat muka bumi ni, kita DNA kita tak sama. Jadi maknanya saintis sebut sampai kita ni sebenarnya orang, padahal orang yang tak ada agama pun akhirnya kata kita ni makhluk asing punya. Kita di tempat lain diturunkan kemari ni. Tapi Allah sebut bitu minha jami', Allah turunkan manusia ni. Jadi kemudian ketika turun kat manusia ni, maka Adam dengan Hawa, pendekkan cerita, terpisah. Kemudian bertemu dekat apa nama, Jabal Rahmah sana. Maka hidup mereka, Allah kurniakan anak Qabil dan Habil. Antara anaknya berbunuh-bunuhan pula antara Qabil dan Habil. Kan? Maka malaikat nak senang faham bahasa dia, tau, bukan macam ini, eh. Tapi nak senang faham, malaikat apa kata apa? Tengok. Kata dah. Dia orang ni memang macam ni. Kata dah. Jadi maknanya nak senang faham bahasa dia, bukan macam tu, tapi nak senang faham. Tengok. Kita kata dah. Memang dia orang ni memang Allah Subhanahu Wa Taala maha mengetahui. Jadi sampai satu ketika Allah Subhanahu Wa Taala tawarkan pada malaikat. Okey, mana malaikat ni bahasa nak senang faham, eh. Ginilah, kau kata manusia ni macam-macam. Siapa antara kamu ni nak diuji macam manusia? Maka datang malakani, dua malaikat. Nama malaikat tu Allah sebut dalam Al-Quran, kita tadarus, kita akan jumpa surah Al-Baqarah, iaitu Harut dan Marut. Dua malaikat ini, malaikat Harut dan malaikat Marut. Maka dua malaikat ni tampil, dia kata, okey tuan, tak apalah, biar saya, kami ni diuji macam manusia lah. Apa ujian yang diberikan kepada malaikat Harut dan Marut ini? Diuji macam mana manusia? Apa dia? Diberikan kepada dia nafsu. Diberikan kepada dia nafsu. Dan diturunkan ke muka bumi. Maka malaikat Harut dan Marut ini, malaikat ilmu dia tinggi. Turun dekat muka bumi, dia ada nafsu. And dia jumpa manusia, dia boleh hilang. Pling. Timbul kat sini pula. Pling. Malaikat kata, hebatnya. Hebat kan? Aku hebat kan? Kata aku hilang lagi, eh? Aku hilang lagi, tengok, eh? Jadi dia tak tahan. Dia tak tahan kena puji. Dia tak tahan. Hebat kan? Aku buat lagi hebat, eh? Okey, aku tak boleh hebat. Tengok ni. Pling. Hilang lagi kan? Akhirnya apa? Manusia mengecek, boleh faham kan? Mengecek, eh? Mana minta. Ajarlah kami. Kau ke hebat. Aku hebat, eh? Yelah, ajarlah kami. Jadi manusia minta, akhirnya dialah yang pertama mengajarkan manusia sebahagian daripada ilmu ghaib
termasuk sihir. Jadi sihir ni antara yang mengajarkannya adalah malaikat Harut dan Marut. Dalam Quran Allah sebut kisah ni. Nanti kita tadarus, kita akan jumpa kisah Harut dan Marut. Mana kita baca nanti kisah tu. Jadi ketika manusia dapat ilmu ni, kali ini kerosakan yang ada pada manusia bukan saja zahir. Hari itu zahir, tak puas hati kan, perangan, bergandungan, perang, pembunuhan. Kali ini dia berjauh je. Sebab sihir tu ada, dia berjauh je. Makin besarlah kerosakan yang ada pada manusia. Jadi bukan saja benda-benda gaib ni, tapi sihir-sihir ni. Makin besar kerosakan daripada manusia. Dan sihir itu wujud. Dan malaikat Harut dan Marut tu sendiri berpesan pada manusia. Janganlah buat sihir ni. Tapi dia ajar. Tapi manusia, bayangkan tak ada benda pun dia engkar, ada benda lagi lah kan. Lagilah dia engkar. Maka besarlah kerosakan kepada manusia ini. Sampai satu ketika malaikat-malaikat besar ni diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala turun ke muka bumi, jumpa Harut dan Marut. Kan? Jumpa Harut dan Marut. Kemudian malaikat-malaikat besar ni pun kata, bahasa nak senang faham Kalau saya bahasakan baca bahasa rawi dia, bahasa Arab dia panjang pula kan. Bahasa nak senang faham. Dia kata, "Hey, Harut, Marut, ini macam kita bikin malu company lah Kita mengata manusia, kita kena nafsu pun tak tahan. Apa macam tu lah Maknanya, kita kata manusia, kita diuji dengan nafsu pun tak tahan. Mengata sangat kan? Aduh, macam mana ni? Harut dan Marut, aku ni turun membawa perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghukum kamu. Sebab kau ajar manusia sihir dan berlaku kerosakan yang banyak. Kan? Kau ajar manusia sihir, berlaku kerosakan yang banyak. Tapi Allah Maha Pengasih. Allah Maha Pengasih. Allah Subhanahu Wa Taala nak kenakan kau hukum, tapi Allah bagi pilihan. Kau nak kena hukum kat dunia atau nak kena hukum kat akhirat. Maka Harut dan Marut kata, "Ya Allah, baru dia sedar. Dia pun minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia minta supaya dia dihukum ni di dunia. Kan? Biar dihukum di dunia, sebab apa? Akhirat lebih lama lagi. Dia malaikat, dia tahu tau. Kan? Jadi biarlah dihukum di muka bumi." Jadi Harut dan Marut ini dia ada di sekitar muka bumi kita ni. Tempatnya di mana? Wallahu alam. Tak ada sebut hadis tapi dia ada di sekitar muka bumi ni. Dalam muka bumi kita ni banyak benda-benda aneh tau. Ada yang dicerita dalam hadis, ada tak cerita, tapi banyak kisah-kisah aneh dalam muka bumi kita ni Antara kisah aneh ni adalah kisah Harut dan Marut ini. Jadi dia ada di sekitar kita. Di mana? Wallahu alam. Hadis Nabi pun tak cerita ada kat mana. Dan semenjak daripada itu, setiap kali malaikat tengok manusia tengok manusia ni berbuat amal soleh, apa kata malaikat? Yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna lilladhina amanu. Malaikat tu setiap kali dia tengok manusia berbuat baik, dia bertasbih kepada Allah. Baru dia tahu tau, susah nak jadi baik manusia ni. Dulu dia kata, apalah manusia ni kan. Dia baru dia tahu susah nak jadi baik dengan manusia ni. Wa yusabbihuna bihamdi rabbihim, dia bertasbih kepada Allah, masya-Allah, subhanallah, ya Allah, subhanallah. Wa yastaghfiruna lilladheena amanu, dan dia minta ampunkan bagi orang-orang yang berbuat baik. Orang beriman ni. Jadi sebab itu kan, kalau kita baca hadis-hadis yang lain, contoh kita berada dalam majlis ilmu pada hari ini, kalaulah mata kita dibukakan hijab, setiap majlis ilmu tu 70,000 malaikat ada bersama-sama ni. Kita je tak nampak. Kan? Apa malaikat buat? Okey, apa hubungan kita dengan malaikat ni? Yang maknanya malaikat akan buat pada kita ni, ada tiga benda Tiga benda malaikat ni dengan kita, hubungan kita dengan malaikat. Yang pertama apa? Yang pertama, malaikat ini meminta ampunkan kita ni. Malaikat dia meminta ampun dan mendoakan kita. Banyak ada hadis. Sebab dia faham. Dia faham tak, bukan senang puasa. Bukan senang, tak senang ke puasa? Panas-panas dalam puasa kan. Mungkin apa, panas-panas lagi kita kat Malaysia ni. Dalam panas kita ni pula, kita punya humidity tu tinggi.
38 darjah Celsius kita berpeluh-peluh tau. Negara Arab kering. Ini dalam panas berpeluh-peluh pula kita. Kan puasa pula. Dia mendoakan kita. Itu yang pertama . Bukan senang tau. Oh, pergi pula majlis ilmu. Dia faham. Dalam puasa penat-penat pergi majlis ilmu pula. Mengantuk pula. Dia faham . Dia faham tau. Malam tadi bangun sahur, kunci jam, terbangun setiap jam. Takut tertinggal, takut terlepas tak sahur. Setiap jam terbangun pukul 2, pukul 3 bangun, pukul 4 bangun sebab nak masak sahur tu. Pergi kelas pula, dia mengantuk tu kan. Dia faham, dia tengok, dia catik je kan, takpelah, Allah ampunkan dia Tuhan, beri kebaikan ya Allah kan. Jadi malaikat pertama hubungan malaikat dengan kita tu, dia mendoakan kita dan minta ampun pada kita. Yang kedua, apa hubungan kita dengan malaikat? Yang keduanya, dia membisikkan ilham, membisikkan benda-benda baik buat kita. Bisik-bisikkan malaikat . Jadi bisik-bisikkan. Lepas tu kadang-kadang ada yang kita apa yang dipanggil sebagai narrow escape . Kita terlepas sikit daripada bahaya. Sebab apa? Kita nak pergi tu terbisik, ambil benda ni kejap lah. Rupanya depan tu accident yang kita sikit je kena. Narrow escape. Kadang-kadang maknanya dibisikkan benda-benda yang baik buat kita tu. Kadang-kadang kita kata hari ni macam nak masak lebih lah. Ada terbisikkan, rupanya ada tetamu nak datang rumah kita. Dia membisikkan ilham atau benda-benda yang baik pada kita. Dan yang ketiga, apa hubungan kita dengan malaikat? Malaikat ni membantu urusan-urusan kita dengan jalan yang kita tak perasan. Dalam Quran Allah sebutkan kisah, bagaimana kisah ketika peperangan Badar. Peperangan Badar Perang Badar ni bukan perang yang kecil-kecil tau. Perang Badar ni 313 lawan 1000. 1000 ni tak bawa apa-apa barang untuk perang pun. Sebab Perang Badar ni bukan Nabi nak berperang. Perang Badar berlaku pada tahun 2 Hijrah. Jadi sahabat kan berhijrah, harta semua tinggal kat rumah sebab nak ringkas pergi. Harta semua tinggal kat rumah dengan cadangan nanti akan datang ambil balik lah. Jadi orang kafir ni pecahkan rumah orang Islam, ambil harta-harta emas dan sebagainya ni, dapat modal percuma nak pergi buat berdagang. Berdagang tu modal percuma lah sebab nak ambil harta-harta orang Islam pun semua. Jadi sahabat kata kat Nabi, wahai Rasulullah, ini Abu Sufyan ni ambil harta-harta kita nak bawa pergi ke Syam. Syam ni dia akan lalu Madinah . Semenanjung tanah Arab, macam semenanjung tanah Melayu kalau nak faham kedudukan dia. Bawah sekali Johor . Johor ni Yaman. Kita Kuala Lumpur ni Mekah. Atas Kedah . Kedah tu Madinah. Syam ni macam Bangkok lah atas lagi. Jadi daripada Mekah nak pergi ke Syam, maknanya daripada Kuala Lumpur nak pergi Bangkok, mesti lalu Kedah. Jadi maknanya sahabat kata, wahai Rasulullah, boleh tak kita tahan kafilah perdagangan ni? Kita ambil hak kita je, boleh tak? Habis kat mana nak kita tahan kafilah perdagangan ni? Kita tahan dekat satu lembah bernama Lembah Badar. Rasulullah setujulah. Jadi sebenarnya nak tahan kafilah perdagangan, bukan nak perang. Jadi tak bawa pun kelengkapan perang. Sampai di Lembah Badar, rupanya harta terlalu banyak, mas-mas semua banyak. Abu Sufyan boleh bayar dia punya pengawal 1,000 orang. Boleh bayar 1,000 orang yang mengawal dengan kelengkapan peperangan. Jadi ketika Rasulullah bertolak daripada Madinah ke Badar lebih kurang 160 km tau. Bukan dekat . Jalan kaki bulan Ramadan waktu tu. Jalan sampai Lembah Badar, dapat tahu rupanya ada guard 1,000 orang. Abu Sufyan lepas, dia terpaksa berhadapan dengan guard ni, dengan pengawal ni. Jadi ulama, sahabat-sahabat semua kata, aduh macam mana ni? Nak lari dia tak boleh dah sebab kuda cuma ada 2 ekor je. Yang lain jalan kaki. Yang orang-orang ni semua kuda dengan unta. Dan Rasulullah ada 2 je. Kuda dengan unta. Ada kuda ni. Dia ada 2 ekor je. Jadi akhirnya sahabat Rasulullah kata, tak apa, kita datang ke Lembah Badar bersama-sama, kita akan pulang bersama-sama. Jadi waktu malam tu, Rasulullah pun bermunajat. Pagi tu Rasulullah kata, kalau perang waktu duha macam ini, Rasulullah kata apa? Siapa-siapa tak ada pedang, pergi ambil pelepah tamar . Pelepah tamar ni tuan-tuan sekalian . Pukul pun putus, tahan pun putus tau.
tapi dia boleh tak ada apa-apa, bolehlah dia boleh tak ada apa-apa kan. Siapa tak ada pegang, bagi pelepengang pelepah tamar. Dia boleh tak ada apa-apa, bolehlah kan. Boleh bayang tak 300 lawan 1000 ratio dia. Tiga ada pedang, satu pelepah tamar. Ending perang tu orang Islam menang. 70 serah diri, 70 70 meninggal. Orang Islam yang syahid 14 orang. Boleh boleh tak kita bayangkan logik dia? Tiga orang lawan seorang, tiga ni dengan pedang, satu tu pelepah tamar. Perang perang ending-ending kami serah diri. Kau kenapa serah diri? Tak ada kami serah diri. 70 orang serah diri. 70 orang meninggal. Kan? Macam mana dia boleh meninggal Kita pelepah tamar ni. Boleh meninggal. Rupanya kisah dia Allah Subhanahu Wa Taala turunkan malaikat dalam peperangan Badar tu. Kan? Jadi malaikat ni datang, dia membantu kita dengan jalan kita tak perasan. Sebab tu kita jadi orang baik je. Hidup kita ni kadang banyak bantuan-bantuan dengan jalan kita tak perasan. Kita tak tahu pun kadang-kadang. Dimudahkan antaranya malaikat ni malaikat. Okey, malaikat dengan kita So tiga. Satu dia doakan, yang keduanya dibisikkan ilham, yang ketiganya dibantu kita dengan jalan kita tak perasan. Sebab tu kita ni jadi orang baik je. Insya-Allah malaikat bantu dengan jalan tak perasan. Jadi dia orang baik. Okey. Sampai kepada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita lahir pada tahun 570 Masihi. Kita tahu tahun gajah je, tapi Masihinya berapa? Masih 570 Masihi ya. Nabi dapat wahyu 610 Masihi. Dapat wahyu, jadi dilantik menjadi nabi 610 Masihi. 622 Masihi Nabi berhijrah. 622 Masihi Nabi berhijrah. Kan? 623 Masihi turun syariat puasa. Syariat puasa ni turun tahun berapa? 623 Masihi. Turun syariat berpuasa. Itu yang disebut kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kamu berpuasa seperti mana umat terdahulu. Maknanya umat terdahulu juga pernah diwajibkan berpuasa. 623 Masihi. Kan? Sama dengan bulan Ramadan, bulan Ramadan tahun kedua hijrah. Tahun kedua hijrah diwajibkan berpuasa. Okey. Jadi bulan Ramadan disyariatkan untuk kita berpuasa. Jadi berpuasa pada bulan Ramadan, Allah pilih bulan Ramadan untuk bulan umat Muhammad. Dalamnya digandakan amalan. Jadi malaikat sibuk menulis amalan-amalan orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Kemudian apa beza puasa pada bulan Ramadan dengan puasa pada bulan lain? Kita puasa bulan Syakban, kita puasa pada bulan-bulan lain. Apa beza dia? Beza dia apa? Bulan Ramadan ni bukan saja kita puasa, kita dapat pahala, tapi puasa dapat pahala dan pengampunan. Itu beza dia. Betul orang cakap, kita puasa bulan Syakban, kita puasa juga. Bulan apa lain, kita puasa juga. Apa beza puasa bulan Ramadan dengan bulan lain? Beza dia bukan saja dapat pahala, tapi dia dapat pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi malaikat menulisnya kebaikan-kebaikan berpuasa, 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 berpuasa. Kemudian malaikat tulis pula apa pengampunan-pengampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tulis-tulis dulu. Sibuk malaikat menulis amalan Sebab tu umat Muhammad ni kan, masya-Allah kan. Umat Muhammad ni jaga jangan syirik dan jaga jangan amalan tu rosak tu je. Sebab tidak pernah dibagi pada umat terdahulu kecuali umat Muhammad saja. Apa dia? Gandaan pahala. Tak pernah diberi umat terdahulu. Dosa tak ada gandaan. Pahala ada gandaan. Sebab tu umat Muhammad ni, jangan syirik satu. Yang kedua, jangan pahala tu terhapus. Tu je. Jaga dua benda tu. Pahala jangan terhapus. Yang keduanya, jangan syirik. Umat Muhammad ni, Masya Allah, paling mudah masuk syurga lah ya. Paling mudah masuk syurga. Nabi sendiri sebut tau, kullukum yadkhulunal jannata illa man aba. Nabi kata setiap kamu ni semua ada can masuk syurga kecuali orang yang enggan. Sahabat pun pelik, ada yang enggan ke Rasulullah? Wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang enggan ni wa Rasulullah?
Kan? Apa kata Nabi? Siapa yang mentaati aku, iaitu ikut apa Nabi ajak, dia masuk syurga. Siapa yang mengingkari aku, dia enggan. Nabi tak cakap dia masuk neraka. Nabi kata dia enggan. Siapa mentaati apa Nabi ajak, dia masuk syurga. Siapa yang tak nak, dia enggan masuk syurga. Maksudnya, umat Muhammad ni kalau tak masuk syurga, memang rugilah. Ya? Memang rugilah. Tak pernah diberi umat terdahulu, kecuali umat Muhammad saja ada gandaan pahala. Sebab tu besok kita ke akhirat, umat terdahulu akan hairan dengan kita kan. Eh, umur awak ni berapa? Ha? Alah, umur saya sempatlah 75 tahun. Macam mana kau punya umur 75 tahun tapi beramal macam umur 7,000 tahun? Kan? Mana kau dapat pahala 7,000 tahun ni? Rupanya ada gandaan pahala. Macam contoh, kalau kita mengistiqamahkan sembahyang, berjemaah sebanyak selama 40 tahun, kita macam sembahyang 1,000 tahun. Sebab satu sembahyang berjemaah 27. 10 tahun macam 270 tahun. 20 tahun macam 540 tahun. 40 tahun macam 1,000 tahun. Ha, macam 1,000 tahun. Itu sembahyang jemaah. Wih, umur 70 tahun. Tapi macam mana? Pahala sembahyang je 1,000 tahun. Itu belum digandakan bulan Ramadan lagi. Umat Muhammad ni kalau tak masuk syurga memang rugilah. Sebab tu kita jaga syirik, jangan syirik. Satu lagi, jangan pahala tu rosak. Itu je. Jadi maknanya tulis ni, menulis pahala ni, malaikat ni tulis pahala kita ni, masya-Allah, bulan Ramadan. Kemudian 10 akhir. Pada 10 akhir bulan Ramadan, Allah Subhanahu Wa Taala bagi satu rezeki kepada umat Muhammad, iaitu ada satu malam. Namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni siapa yang beramal pada dia lebih daripada 1,000 bulan. Oh, 1,000 bulan, lebih 1,000 bulan pahala. 10 akhir Ramadan, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bulan Ramadan ni lebih baik dari 1,000 bulan. 1,000 bulan tu merujuk pada apa? Kan? Siapa kisah 1,000 bulan ni? Kan? Dia kisah yang berlaku lebih kurang pada 1400 tahun sebelum Masihi. 1400 tahun BC, maknanya sebelum Masihi. Kita kan 2020 Masihi, dia 1400 tahun lebih kurang. Ada satu orang namanya Syamsun. Syamsun duduknya di Gaza. Jadi nama dia Syamsun Al-Ghazi. Syamsun yang duduk di Gaza. Kenapa Gaza tu penting, atau tanah Palestin? Kalau kita belik pada hari ini peta Palestin, dia adalah macam kelopak bunga. Bunga macam Palestin tu tiga kelopak bunga, kan? Di sebelah sini benua Afrika. Sebelah sini benua Asia. Sebelah sini benua Eropah. Jadi Palestin tu dia tengah-tengah di antara tiga benua. Dulu siapa-siapa nak pergi ke Eropah, dia mesti akan lalu belah-belah Palestin. Eropah nak pergi Asia paling cepat, lalu Mediterranean tu, lalu Palestin. Nak pergi ke Afrika, lalu Palestin. Sebab tu, Salahuddin Al-Ayyubi kata, siapa yang berjaya tawan Palestin, dia berjaya menawan dunia. Ini cerita dulu, sebelum wujud kapal terbang. Kan, kalau dulu sebelum wujud kapal terbang, memang siapa nak boleh tawan Palestin, dia boleh tawan dunia sebab dia laluan tiga benua. Jadi Palestin ni sejak dulu lagi menjadi rebutan. Balik pada Syamsun Al-Ghazi. Syamsun Al-Ghazi ni orang yang kuat. Dia memang mempertahankan. Dia orang beriman, pertahankan kota Gaza tu daripada serangan dia. Tapi dia ada kelemahan. Kelemahan dia adalah rambut dia. Rambut dia. Rambut dia ni, kalau diikat, dia takkan boleh putuskan rambut dia. Rantai sebesar mana pun boleh putus. Pendekkan cerita, satu hari, orang upah bini dia. Nama bini dia, Delilah. Kalau versi bahasa Inggeris, Samson Delilah. Kenapa bahasa Inggeris ada versi ini juga? Sebab dia ahli kitab. Cerita ahli kitab, cerita Nabi Musa, cerita Nabi Isa, maknanya ada kisah ni. Jadi dia satu hari, orang bayar bini dia, dia kata gini lah, kita tak ada apa-apa ke Samson pun. Okey, jadi itu. Tapi gini je, boleh tak malam kau gunting rambut dia, tidur, kau ikatkan? Jadi bini dia kata, okey boleh lah. Jadi kemudian dipotong rambut dia tengah tidur, diikatkan. Kemudian musuh-musuh pun masuk. Masuk-masuk, tak boleh nak bergerak lah.
Maka dibawa dia ke satu kota bernama kota Tal Safit. Tal Safit di Palestin juga eh. Di sana diseksanya sebelum nak dibunuh eh. Dikelak-kelakkan badannya, dibutakan matanya. Kemudian Samsul Al-Ghazi ni bernazar, ya Allah, ya Allah, tolonglah Tuhan, kalaulah kesembuhkan, kau buka ikatan ini Tuhan, kesembuhkan mata aku, kesembuhkan luka-luka aku, bernazar Tuhan. Apa bernazar? Aku akan korbankan, wakafkan hidup aku tu untuk engkau, ya Allah. Takdir Allah, embun malam tu menyembuhkan mata dia, menyembuhkan luka-luka dia, melonggarkan ikatannya. Terbuka, maka berlakulah peperangan besar di Tal Safit. Tal Safit ni tak jauh daripada Tal Abib. Kan? Tal-tal ni mana gunung eh. Tal ni dalam bahasa Hebrew, gunung. Tal Abib, Tal Safit. Kan? Jadi maknanya, dekat Tal berlaku peperangan yang sangat besar. Dan menang Samsul Al-Ghazi mengalahkan musuh-musuh dia. Semenjak daripada itu, dia wakafkan diri dia eh. Memang aku wakaf diri aku untuk agamamu, ya Allah. Wakafkan diri dia sampai dia meninggal. Daripada peristiwa itu sampai dia meninggal, lamanya adalah 1000 bulan. Jadi ketika ahli kitab ni dia berbual-bual pasal Samsul Al-Ghazi, maka sahabat-sahabat berkata, untunglah orang dulu umurnya panjang. 1000 bulan ni 83 tahun 4 bulan eh. Jadi umurnya panjang. Kan? Jadi dia boleh beramal. Kita umat Muhammad ni umurnya tak panjang macam umat terdahulu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mendengar hati para sahabat ni, bagi umat Muhammad diberikan juga, iaitu kelebihan 1000 bulan ni. Bila? Iaitu di bulan Ramadan. Di akhir-akhir itu ada malaikat. Maknanya ada hari yang kalau beramal 1000 bulan. Sebab tu ibu kakak cakap ke anak-anak kita, malam akhir bulan Ramadan itu malam yang kita nak pulun ya. Ketepikanlah TV ke apa, tapi malam apa-apa juga amalan. Jadi takrifan Lailatul Qadar tu bermula maghrib sampai subuh. Dia bukan pukul 2 pagi saat sikit, itu saat ajaib. Tapi daripada maghrib sampai subuh tu, kita solat maghrib berjamaah, kita berterawih pada malam akhir itu, semua 1000 bulan, 1000 bulan. Sembayang 1000 bulan. Kita terawih 1000 bulan, baca Quran 1000 bulan. Kalau gantung langsir ada pahala, dapat pahala gantung langsir 1000 bulan. Besok berbual-bual kita di syurga eh. Awak ni macam muka orang Malaysia ni. Orang Malaysia. Awak masuk syurga sebab apa eh? Sebab apa eh? Kami daripada Palestin syahid tau. Kami dekat Syria pun syahid juga. Awak masuk syurga sebab apa eh? Jangan tanyalah, malulah saya lah kan. Sebab dapat pahala gantung langsir 1000 bulan. Jadi lain janji masuk syurga. Tapi itu umat Muhammad eh. Apa-apa juga ibu-ibu akak-akak masak sahur malam tu, masak sahur 1000 bulan tau. Jaga dua benda je. Jangan syirik, jangan pahala hapus. Itu je. 1000 bulan punya pahala. Kan kejutkan anak, kan kejutkan keluarga untuk sahur 1000 bulan malam tu. Dan yang lebih penting lagi, apa dia? Kita cerita pasal kisah malaikat eh. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbi biizni rabbihim min kulli amr. Turun malaikat. Malaikat seramai-ramainya turun. Tengok siapa yang beribadah pada malam itu. Kan? Kenapa pula malaikat nak tengok dan apa pula kena mengenai kita? Kerana dia akan menjadi saksi kepada amalan kita ni. Tuliskan dekat catatan kita sikit. Saksi amalan kita dekat akhirat ada 5. Yang besok jadi saksi kita akhirat eh. Saksi kita dekat akhirat besok 5 eh. Pertama, Allah sendiri menjadi saksi amalan hamba. Yang keduanya siapa? Malaikat. Malaikat-malaikat ni jadi saksi tau. Jadi pada malam itu saksi kita antaranya malaikat. Betul Tuhan, malam tu memang dia ada solat tarawih. Memang 1000 bulan aku kan menjadi saksi. Kan? Yang ketiga saksi kita ni siapa dia? Saksi kita yang ketiga adalah sesama manusia ni. Sesama manusia ni saksi kita tau. Sebab tu satu hari ada satu orang diusung ke kubur. Semua orang kata baiknya dia. Nabi kata apa? Wajabat. Dia dapat syurga. Baiknya dia. Sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, macam mana kau cakap dia dapat syurga? Sebab kamu ni saksi kepada dia ni. Kalau ada orang meninggal, semua orang kata baik, mana dia tu baiklah."
Kan? Ha, sebab tu hadis ni orang Melayu kita ambil jadikan satu 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 macam satu kaedah. Kalau mayat nak di nak dibawa ke kubur je, nanti Tok Imam akan akan cakap, saksikan mayat ini baik. Semua jawab baik. Saksikan mayat ini baik, baik. Saksikan mayat ini baik, baik. Eh? Saya sekarang pun saya nampak setengah-setengah masjid ada lagi. Sebab daripada hadis ni lah. Bahawa orang saksi baik. Jadi maksudnya yang ketiganya adalah manusia ni. Yang keempat saksi kita siapa? Yang keempat ni anggota badan kita sebagai saksi. Ha, anggota badan kita Allah sebut surah Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini kami kunci mulut mereka, berkatalah tangan mereka, berkatalah kaki mereka dengan apa yang mereka usahakan. Tubuh badan jadi saksi tau. Ibu-ibu agak-agak ayah-ayah saya sekalian eh. Oi. Macam mana nak lari gitu eh? Kan? Mata kita ni bercakap, "Maaf Tuhan, menjeling laki je kerja ni ah." Macam mana tu? Oh, kan? Macam mana tu? Bercakap mata kita ni mulut kunci dah. Mana ada, mana ada. Tak ada kunci dah, tak apa. Mula berkata. Tangan bercakap, "Ah, cubit laki ni tuan." Ah, cubit laki ni. Oi, bukan boleh nak dipujuk. Shh, kau jangan cakap-cakap eh. Nanti aku belikan kau cincin. Bukan boleh. Bukan boleh dipujuk. Saksi kita ni. Oh, yeah. Dan yang kelima, saksi kita adalah makhluk-makhluk yang lain. Kucing, kan? Kita tengah makan, kucing datang. Miau, miau. Itu saksi besok akhirat tu. Dia nak minta tulang ikan kita je, bukan nak minta ikan kita. Yang kita pergi tendang dia buat apa? Kan? Besok jadi saksi tu. Senak pukul aku Tuhan. Dia pergi tendang aku ni. Aku bukan nak minta banyak pun. Kan? Makhluk-makhluk tu saksi tu. Ha, jadi buat baik ke makhluk-makhluk. Sampaikan. Ha, perasan tak dulu saat-saat kita mengajar. Kalau kita sembahyang, dah habis sembahyang fardu, sembahyang sunat, dia akan beralih tempat lain. Faham tak eh? Ha. Sebab apa? Biar bumi ni banyak saksi tempat kita sujud. Ha, tu sebab dia. Kan tentu kita kalau kalau kita pasal habis solat fardu nak solat sunat akan pindah tempat lain. Ha, biar bumi ni banyak tempat kita sujud. Kita kalau pergi ke mana-mana bercuti-cuti ke apa semua, jumpa masjid masa mengizinkan lapang, ambil uduk, solat tahiyatul masjid. Biar banyak masjid jadi saksi besok, betul Tuhan. Ha ni sujud kat aku ni ah. Ha, jadi lima jadi saksi ya. Jadi balik pada malaikat tadi, malaikat ni diturun tanazzalul malaikatu waruh. Turun malaikat sebanyak-banyaknya jadi saksi besok kita ke akhirat. Ha, betul Tuhan, betul memang Allah memang dia ni memang beramal. Betul ya Allah. Ha, kan? Ha, jadi itu kisah malaikat. Habis kisah pertama. So kita pergi pada kisah kedua, kita sambung minggu depan. Insya-Allah. Ha, kita sambung minggu depan. Kita ada tiga kisah eh. Ha, so jadi kita tengok tokoh kisah manusia, minggu depan kita ambilkan kisah setan dan kisah malaikat. Kisah setan dan kisah manusia. Dan nanti kaitan dengan bulan Ramadan. Dia bertemu di bulan Ramadan. Tiga-tiga tokoh ni kan? Ha, setan dan juga manusia. Okay. Okay, jadi saya rasa setakat saja dulu yang boleh kita kongsikan bersama. InsyaAllah panjang umur, rezeki kita jumpa lagi insyaAllah.